Hai dan selamat datang di Resident Evil 3 Nemesis. Woohoo! Jadi jika kalian mengikuti dari awal, Yep. wait, game Resident Evil, kita sudah memiliki Resident Evil 1 dan 2. Ya. Yeah. Jadi sekarang kita akan main ketiga. Yep. Dan semua bisa lanjut lagi ntar kayak ke 4 lah ya, minimal. Mungkin, mungkin, mungkin. Mungkin, mungkin. Jadi, ini game aja langsung. Langsung lah. Pilih, mau yang mana? Yang mana yang gampang? Yang easy? Ya iyalah, mana yang susah? Hard, iya. Hard. Maksudnya hard ah, itu tolonglah. Sesusah apa? Kalau nggak salah lu awal-awal nggak gue lupa. Tapi pokoknya peluru tuh bakal jarang nemu, jadi mending isi mode aja gitu. Kita kita bukan pemain hardcore, jadi gua hardcore main Indonesia sih. Tapi untuk ini, untuk keperluan ini, why not kita jadi, isi mode juga sih? Iya, jadi seperti biasa, jika kalian tahu, oke kita akan lihat dulu. Ordinary day in September, an ordinary day in Raccoon City, a city controlled by Umbrella. No one dared to oppose them, and that lack of strength would ultimately lead to their destruction. I suppose they had to suffer the consequences of their actions, but there would be no forgiveness. If only they had had the courage to fight. It's true that once the wheels of justice begin to turn, nothing can stop them. Nothing. It was Raccoon City's last chance, and my last chance. My last escape. Dibanding grafis WS1, apa, Resident Evil 1 ini udah jauh lebih bagus. Jauh banget. Jill. Jill dari RE2. RS1 dong? RS1. Oh, kita pake RS1. Di 2 kan pakai Claire kita. Anjir. Wah, sama zaman dulu. Oke. Okay, farewell to my life, farewell to my home. This is my last chance for survival. This is my last escape. Oh my, dramatis sekali ya. Jadi, wait, pause dulu. Pause. Belum, 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 belum. Coba. Wait, wait, itu dia. Ya, itu dia. Aduh, gua lupa lagi. Tari terus, tari terus. Wait, what, what? Oh, langsung isi mode langsung dapat ini ya. Langsung dapat senapan. Oh, berarti kalau hard mode cuma handgun doang. Lari apa gua lupa lagi. Jalan kotak. Depan ada sebentar. Kita akan pause dulu sebentar. Jadi untuk apa namanya mengingatkan aja. Jadi ini bakal dimainkan oleh gua dan Ali bergantian. Yap. Jadi untuk pertama gua. Dan untuk gameplay kedua ntar akan gua lanjutkan. Dan kita udah cukup lama nggak main sejak bulan berapa? Aku lupa. Terus? Ayo kita bisa lihat dulu kan? Bisa dong. Oke, jadi kita dari awal udah langsung dapat assault rifle. What game ins apa itu? Ya instruction. Itu tinggal dibaca terus lu masuk file aja bacanya. Jadi ini VIP. Oke. Okay. Oh, berarti kalau reloading toolnya kita udah dapat. Jadi kalau misalnya dari squad ini juga kan. Ah, jadi kesannya kalau enggak, kalau assault rifle kita enggak bakal ada ininya. Pelurunya ada sih, tapi susah banget. Tapi kalau enggak bisa dibikin pakai reloading tool. Jadi kalau misalnya untuk hard mode kita bakal dikasih handgun sama reloading tool aja. Enggak bakal pakai first aid spray gitu. Ya, use instruction tempat forest. Oke lah. Di file aja. Kayak jadi shooting object, terus R2, so, ya kita di sini R1 sih. Ini gimana cara press the run while retreating, oke. Okay. When the trap enemy, you can push them away. Oh, ini action button, lu tau lah ini. Nah,
R1. Ini harus pintar sih. Oh, ini ada harus dodge, tepat soalnya. Ada dodge sekarang jadi R1. Nah, harus bisa, harus ini, harus ini, harus tepat intinya. Jadi pas musuh nyerang, kita langsung kliknya tepat waktu gitu loh. Oke. Setting on object. Harus apa itu? Press the action button. Oh, okay. Cell 2 to view the map. Kalau 1 berarti you can zoom in on the map. Oke. Okay. Ya nanti bisa di file sih dulu. Satu lagi deh. Satu lagi. Oh, itu file. File ya. Kalau bisa ngumpulin satu, kayaknya bisa pas. Tapi gue lupa apa. Bentar ya. Ini expand bullet. Ini steel powder. Lo tau? Tau dong. Itu ada resepnya kok untuk bikin peluru apa aja. Udah lah. Kalau lo tau mau gak proses. Tuh. Oh oke, okay. Jadi kita bikin peluru sendiri. Yep. A, B, C, oke. Okay. Nah, kalau lo ingat sih. Kalau gue tak ingat. Lari. Lanjut. Sip, lanjut tuh yang terus. Lanjut, cut. Sip, naik ke situ, terus turun, oke. Okay. Nah, udah. Cut scene, kok. Oh, cut. Hehehe. Yoi. Jail. Itu jail. Oh, agak beda sama jail yang pertama ya. Kalau sekarang outfitnya lebih casual sih. Kalau misalnya yang waktu itu kan dia lebih formal karena lagi bertugas kan. September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. Classic. Okay, we've got to get out of here. Oh, ada orang. What? Oh, ada. What do you think you're talking about? I just lost my daughter out there. Dia bakal mati duluan. Kok tahu sih? Tiba-tiba orang bakal mati duluan. Sorry about your daughter. Gak duluan, tapi nanti mati kok. But there isn't gonna be any rescue. We have to get out of here. No. I'm not going anywhere. I'd rather starve to death in here than be eaten by one of those undead monsters. Now leave me alone. Oh. Lah. Mana dia? Oh, dia masuk ke situ. Heeh. Coba klik deh. Bisa. Bisa kok. Itu bisa pakai ini juga sih. Gambar. I told you. I'm not leaving. Never. Oke. Santai. Apa dulu? Just what? Saking shocknya sampai apa dia sampai berhenti. Aduh susah juga pakai ini udah biasa aja. Terus ada satu deh. Jadi seperti karena udah lama nggak main jadi kontrolernya bisa gesek jadi sorry deh kalau lawan. Mati guys. Jadi Resident Evil 3 masih survival setahu aku. Masih jadi nggak seperti Resident Evil. Terus satu deh. Resident Evil 6 dimana kita dapat peluru seenaknya. Action. Oh wait apa itu? Oh proses proses. Oke. Kita udah punya. Lumayan tiga. Wait, tunggu, ini apa? Jadi kalau misalnya lu, jadi gak bakal makan tempat gitu. Jadi kalau misalnya lu punya first experience bisa dari satu, bisa lu masukin ke boxnya gitu. Jadi kalau mau pak, No! Oh well. Maksudnya mau combine, aduh sorry controllernya agak sampai F6 ya biasanya. Oke, ya sudah lu bisa ada 3 lah. Jadi kalau itu first Xbox tuh jadi kesannya kayak tempat lagi gitu untuk nyetor, store itu loh. Iya, oke. Bisa berapa total? Tiga. Cuma tiga doang. Oh. Ke atas lu. Jadi kenapa kita jadi... Btw kalau ini zombie apocalypse, gue gak bakal pakai baju kayak dia. Karena kemungkinan kegigitnya. Tinggi banget. Gede banget. Yap. Gue tau kita harus terlihat cantik, tapi... Enggak di mode kegigit sih. Ay. Nggak sekarang juga. Tuh, yang berkilauan. Mana? Mana berkilau? Oh, wait, itu baru kelihatan. Ah, iya. Ya, kita cek the warehouse key. Oh, maksudnya kalau tadi kita nyoba keluar nggak ada kuncinya gitu. Yap, betul sekali. Itu ada itu tuh, yang merah-merah. Delivery voucher or something. Scattered everywhere. Wait, itu kurang dekat. Agak kiri. Oh. Nah, siap. Jadi itu adalah gunpowder A. Kalau nggak salah tuh beda warna, beda ini sih. Kalau nggak salah A itu warnanya merah, blue itu warnanya B itu warnanya biru, C kalau nggak salah kuning. Oh, sorry. Gunpowder A itu kuning. Nah ini A. Merah. Sorry.
A itu merah, B itu kuning, sorry. Yang buat senjata kita tuh tadi A sama B, merah sama kuning. Yang kita nemuin itu pasti merah sama kuning. Karena kalau udah C itu udah gabungan dari AB gitu. Yang granat launcher. Yap, benar. Oke, jadi kita akan keluar sekarang dari warehouse ini. Aku tidak sama peduli dia sama cowok. Entar. Kalau dia mau mati sama ini, silahkan saja. Sini, untuk tempat depan. Nah, iya. Ini sih warehouse nih. Oh iya, discard langsung. Gak usah disimpan. Ayolah, bener-bener dengan lori. Oke. Gue rumah apa-apa udah serem. Jadi jika kalian sudah main ini, jangan terlalu merasa kayak, wah ini bodoh banget emang. Kita baru main pertama, enggak sih, gue baru main pertama kali. Jadi ya, sorry kalau banyak gue tahu. Nah, op, ada suara. Op, nope, belum. Itu suara gagal. Kita mau mana? Coba, terus. Karena no, ke belakang situ. Nah, sip. Ada emang. Oh, tunggu lagi mati. Tapi siapa tahu menipu kan? Aja. Bisa ngomong kan? Bisa. Oh, sorry. Oh, nggak bisa. Oh, oops. Oh, wait, wait, oops. Oh, gue lupa. Oh shit, banyak banget, belum apa-apa. Woo. Ah, kepalanya nggak lepas. Oke. Okay. Awal yang buruk. Bisa hidup. Mati bunuh aja deh. Sini, sini. Tapi headshot jadi gak guna dong ya, kalau kita mau nolong senjatanya kayak gini. Gak bakal kena headshot sih. Gue takut telurnya gak bisa, soalnya kita belum nemu lain. Oke, gak ada kan? Eh, ada suara lagi dong. Oke. Itu ada apa? Apa? Drum merah sih yang ditembak aja. Oh, itu buat gandak. Kalau selalu dikerubung sih. Bakal kepake kan? Save dengan cara lama. Jadi kita kemana sekarang? Oh shit. Jadi kita mau kemana sih? Kita belum ada tujuan kayaknya mau kemana. Kabur kan ke sini? Ke kanan. There we go. Ya maksudnya cara kabarnya gimana from the other side? Biasa apa so? Sekarang kita harus ke dulu sih. Paling gampang berarti kita harus ke Raccoon Point Apartment dulu. Kita bisa lihat peta kan? Ah, channel 2 beneran? Bener. Kita jadi sekarang di situ, di sini, yang biru itu. Terus kita mau ke ini apa? Oh, tempat kita tadi ya, awalnya. Warehouse itu awal-awal. Ya, berarti ini bisa dibuka dong, kayaknya. Bisa. Mau masuk aja. Masuk aja. Atmosfernya terasa sekali ya. Head. Oh, jadi L2 sama R2, R1 sama R2 bisa sama-sama bisa. Enggak ya sih. Sangat kanan surga, kanan. Herb. Belakang lu bro. Belakang lu. Terus aja. Masuk. Kenapa? Terus aja. Terus, kenapa gak kesitu? Gitu. Oh ada pintu, lu masuk. Ambil harp dulu lah. Ah itu, masuk aja dulu. Kenapa? Karena dapet senjata. Bahan ya? Wow. Ada ngejar sana sih. Oh, dia ngejar. Gini jadi. Fuck you. Sini pasien lagi mau. Pasien ada satu orang sini. Aduh, pasien dia lagi mau. Oke, bisa masuk ini. Oh fuck. Cek. Ada satu di bawah satu lagi. Bung. Oh, oke. Okay. Ada tanda darah. Lighter. 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 Untuk ini minyaknya. Itu minyak senjata. Shotgun. Will you lighter oil. Lighter. Minyak senjata. Minyak ini, lighter. Minyak senjata lo bilang tadi. Oh, enggak, itu minyak lighter, itu senjata di bawah. Shotgun. Shotgun buat emang perlu lighter shotgun. Oh, enggak. Maksudnya tadi itu minyak buat lighter, nanti buat misi. Kita punya lighter tapi itunya kosong. Habis ini sih. Pakai mana dulu? Oh, pakai itu dulu. Habisin dulu aja sih. Kalau soal tripod. Bisa ada yang kira-kira. Bisa kan? So, belatung by the way. Kok belatung? Iya. Cepat banget ya, apa udah lama kali mati ya, setelah BTW orang tadi siapa ya? Yang mana? Ini kemana sih? Lu kalau misalnya, tadi lu tanya orang itu siapa kan? Iya. Lu pernah dengar sih kalau misalnya orang main Resident Evil 3 namanya Brad Vickers? Enggak. Nah itu orang itu. Gua gak tahu siapa. Oke, kita lanjut Brad Vickers. Lu pasti tahu, lu tau pasti dia siapa sih? Herb. Sure. Tadi lu tau kok siapa Brad Vickers sebenarnya? Dia cukup ikonik kalau sebenarnya. Si Brad Vickers. Gua gak terlalu tau siapa.
Bye. Okay. Dan oke. Okay. Jadi server di sini sudah ada. Enggak ada kok. Gue nggak tahu nih asal jalan-jalannya, nggak tahu kita tujuannya kemana sebenarnya. Gak tau. Kabur ya, kan situ ya, kabur aja sebenarnya. Oke. Okay. Jadi sebentar. Oh okay. Banyak video. Kayak ya. Ribet banget jalan, soalnya kita dari awal tahu-tahu udah dikasih peta kota. Hai. Eh. Oke, kita masuk. Mati. Oke. Nggak boleh. Oke, tadi sih harus cek. Bunuh aja lah sih. Kalau nggak mau, jadi nggak bisa muter-muter gitu sama. Jadi kita kesini. Untuk apa? Sebenarnya kunci deh. It's not from the other side. Sorry. Oke, ini kiasa. Sebenarnya ada orang yang sedang berpesta. Di mana deh? Di sana. Oh, udah di atas lu. Ah, sekarang di atas. Naik lihat dia kotak itu tuh. Kotak kita perlu ke sini dulu. Oke, kita perlu. Hai. Oke. Itu di kotak ada harp di atas. Nah, itu ada mobil, nah kita naik kotak atas. Kalau saya dapat map juga tuh, di belakangan. Oh iya. Tapi kita udah ada peta. Biar bisa kebuka semua. Coba lu buka lagi mapnya. Tada. Oh, gimana maksudnya? Bukan di kebuka semua. Kalau saya bisa di zoom tapi bisa di itu deh. Bisa di apa? Bisa di apa? Di zoom. Tapi bisa di itu. Nah, bisa di toggle map. Jadi gua rasa kita harus ke sales office. Atau kita ya, gua ada tempat lain sejauh ini. Sales office. Dan kita boleh di jalan yang benar. Betul. By the way, di atas ada harpy sih, dua biji. Tada. Tapi kita udah punya pot sih. Di kombinasinya satu. Ambil. Ya, aku nggak mau. Akhirnya harus pas banget. Oh iya, harus di kombinasi. Betul. Kontrolernya kurang ini. Bagus. Oke. Kita ambil dong. Oh ya. Ada apa? Siapa tahu butuh. Oke. Ada apa di belakang? Gak apa sih. Lanjutkan. Cun. Sip. Kan? Mana ya? Ke arah tadi bener kok. Karena tadi ada orang mati di situ. Sip. Oh. Oh, ada suara. Apa kan? Dari sini. Jadi dari dalam sini lagi. Kita masuk lagi. Hep. Ada. Hop. Oh, nggak ada. Oke. Soalnya jauh tahu jalan. Oh, ada suara. Itu bang. Ada suara tembakan. What? Apa terjadi? Apa terjadi? Oh, Brad Picker. Oh, itu dia yang tadi. Yap. Oh, dia kabur aja, jir, ninggalin kita. Pikirnya kita zombie kan? Oh, wait. Whoa. Terus siapa yang sudah pakai zombie? Bisa gak jantung ya? Gak bisa. Gak bisa. Salah jalan sorry. Hai. Lele. Bye. Oh. Thank you, Brian. Oh, dia udah dibunuh di kita. Ini? Sip, masuk. Hai. Tuh. Kata lu orang yang tadi bakal mati, emang bakal ketemu lagi. Ini? Oke. Dia mati. Oh, gak disini tapi. Dia udah digigit. Emang gak gitu ya cara kerjanya? Ya, diamin aja atau mau bulus? Gak. Oke. Eh, bakal mati kan dia? Mati sama dia. Sumpah. Pasti mati. Hebat, oi! Aku percaya padamu. Brad, hang in there. Kok tau dia? Why isn't someone doing kan sama-sama dari Stars. I didn't know you were still alive, Jill. The police aren't trained for this kind of situation. What could they do? Listen, he's coming for us. We're both gonna die. No. What are you saying? You'll see. Apa? You'll see. He's after Stars members. There's no escape. Okay. Siapa? Itu Nemesis. Ada foto tuh. Mana? Di belakang. Mana? Depan itu.
dibawa di meja bar. Terus ini harus ini. Oke. Dan clock tower. Tower. Ya ampun. Picture poster of clock tower. Wait. Clock tower for postcard. Picture of clock tower. Oh my god. Ya ampun. Semuanya menjadi jelas sekarang. Following explanation is printed on the back side. Eh, landmark sport, send me a call. Oke, lanjutin. Sebelah sana juga ada peluru kok. Mana? Wah, apa gunanya postcard tadi? Gua gak ngerti. Cuma buat default aja. Mana ini? Nah, ya. Fuck, gimana ini? Pakai dulu satu kawasan kita ke debis ini. Eh, gak jalan deh, jangan deh. Combine aja gitu. Nah, bisa. Ini combine. Nah, kalau kita mau rekap, ya gue keseluruhan. Handgun. Tapi kita pakai handgun dulu tuh kan. Kita belum punya handgun kan. Nanti gak usah kita dapat handgun deh. Kalau saya di kotaknya. Jadi kita kebanyakan kebanyakan ini. Supply ya. Itu lighter di atas meja. Oh itu dia tuh. Mm-hmm. Gak bisa. Bisa kok itu. Kalau bullet. Nah itu gunpowder bisa dikombuin kok. Condom kok gunpowder. Ya tuh. Sampai 3 stack bisa tuh. Oke. Jadi sekarang kita menyimpan ini di mana? Komen lu bro. Kita nyimpan ini semua di mana? Lighter sama lighter oil. Oh. Hey. Okay. Bentar. Kita perlu payung. Kalau mungkin hujan. Tolonglah. Pernah hujan? Gak pernah hujan gitu? Enggak pernah. So by far sih. Nah, sini. Di mana? Nah, kita putar balik ke arah sana, putar ke atas balik. Ke kanan, ke kanan. Nah, sip. Hey. Terus sip ke mana kok? Ke bawah. Nah, sip tuh masalah kita di mana sih? Kita motor jalan, muter-muter. Lumayan sih, muter-muter lagi. Tapi karena banyak debris. Oh, bisa di-zoom. Karena banyak debris aja jadi kita mesti muter-muter. Ya, so far bagaimana bro pengalaman main RE3? Ya, far easy sih. Belum terlalu susah. Lagi nonton. Oke. Okay. Ya, kita belum ketemu musuh sesungguhnya, Nemesis. Oh ya. Dia benar-benar nemesis kita. Oke. Okay. Ke bawah. Atas sana. Kalau saya tuh putar sana. Sepi banget. Baik. Orang udah ngomong. Nah ini ke... Tengok sih. Tuh, belum kemana nih, Pak. Oke, sorry. Putar balik ke arah sana. Benar-benar. Oh. Lo akan sering nyasar mungkin. Jadi jangan protes. Bakal, oh, gue ingat gimana. Sorry, bakal di-cut kok kalau emang gak perlu. Belok kanan? Sorry, gue lupa. Oh, wait, ini balik lagi. Iya, yeah, gue ingat. Gue salah, kita tadi salah jalan, sorry guys. Aha, sip. Nah, tadi kita kemana? Tadi gue kira tadi kita balik ke tempat itu. Iya lah, dari situ. Tadi gue kira tuh tempat yang buat objektif buat pakai lighternya di situ, tapi ternyata gue lupa ternyata. Jadi kita ke... Iya sih tadi pas si Brad lagi nembak zombie yang ada shutter itu tadi situ. Sini. Terus aja terus. Oh, kita harus kembali ke situ lah. Yap. Oh, zombie satu. Woi, dari mana kok muncul? Hah? Kan tadi digigit ya. Oh iya benar, dia orang tadi. Tapi baru bangun. Udah jelek banget. Masa sih? Beneran. Zombie orangnya udah kalah. Magic. Si Brad bakal mati aja lho, dibut. Udah lumayan ikon, dia ikon nih kok matinya. Cukup ikon nih. Nanti lihat aja, cut sini. Nah kita gak turun ke tangga. Nah kita blok ke bawah, gak kita ke tangga. Kan tadi, nah sip. Ke arah atas. Sip. Hey, ada di bro. Ini banyak kah? Banyak. Oke. Okay. Itu ada pambu merah. Gimana caranya supaya mereka keluar? Maju aja. Terus maju pelan. Oke. Ini gak nge-save sama sekali. Oke. Kita harus kemana sih katanya? Itu ke kanan harusnya. Tapi gak bisa. Gak bisa. Nah, itu mesti dibakar. Oh, oke. Okay. Seems to be soaked with oil. Itu baru. Oke, okay, mundur. Salah. Kalau bisa, mundur lagi. Kalau kena jarak ledakan. Nah, sip. Mantap.
Wow. Oke, belum mati semua. Oke, 3 sisa. Keren. Oke, bakal mati semua. Kayak kau boleh. Gak tau mungkin kalau hard kan kita harus handgun. Coba handgun dong. Itu depan ada sesuatu bro. Oh iya. Fight hard. Sabar. Apa gua ambil? Nah itu, ini gua ngisir ini file. Kita sambil ngoleksi filenya bro. Policemen are pressing forward. That's September 27. Lumayan kita sambil main game sambil ngumpulin filenya. Kalau bisa sampai perfect file. Tunggu, bisa gak sih kita combine? Bisa nih. Gak bisa, gak bisa. Yuk. Yaudah kita ambil satu aja. Bisa combine nanti sih berarti. Enggak sih. Shit. Fuck. Tau gitu tadi. Aduh. Kalau kita bikin peluru aja. Peluru handgun aja. Bikin aja. Bikin. Di combine. Reloading tool sama gunpowder AA. Sama ini. Yep. Yep. Oh, oke. Okay. Begitu caranya. Nah, lu gabung. Tapi kita enggak punya handgun nih. Kemain. Sip. Terus mau ambil lagi hangat sampai. Enggak usah deh, enggak usah. Siapa tahu ada sesuatu tadi di depan. Eh, kita bakar ini dulu. Betul sekali. Oh, wait, harus pakai itu ya. fuck, sorry. Oke, okay, pelan-pelan. Ah. Bakar. Bukan itu, bukan bakar pakai itu. And fire. Api. Udah. Ah, ada tim bro. Dengar suaranya. Nah, anjing. Yep. Udah, mati satu. Di mana dia? Belum. Oh, belum. Kuat juga. Hai. Oke. Itu masuk pintunya situ dulu. Nah, sip. Kenapa? Kalau enggak salah ada handgun jadi ini ya, di kotak harta karunnya. Kalau enggak salah ya. Tapi apakah lu selalu benar atau selalu salah? Apa kata-kata gua benar? Gua. Dan wuh. Senjatanya banyak banget. Wait, yang ribetnya Magnum di awal-awal. Yang ribetnya infinite bro. Ya, yeah, I don't know. Bujuk banget. Staffnya banyak banget. Banyak banget ini mah. Makanya, easy mode gampang banget ya. Oh well. Gua rasa kita belum perlu dua ini deh. Yakin. Kita ada first aid spray kan? Oh yes. Tapi first aid spray itu mengurangi ini sih. Oh shit. Apa terjadi? Lu teringat kayak gini sih, by the way. Okay. Sip. Apa-apa lu. Taruh aja sih, taruhnya. Assault rifle taruh aja. Taruh. Kita masih punya. Tuh, banyak kan. Holy fuck. Kita. Makanya sejahtera banget kan. Tuh handgun. Tuh. Gue gak mungkin salah untuk game ini. Kenapa gitu? Karena itu bener kan tebakan gue. Tuh, bener. Sip. Ambil lagi shotgun shell. We might need that. Kita juga gak. Emang kita punya shotgun? Oh, gak salah. Kita gak butuh shotgun. Kita butuh magnum. Sumpah. Magnum bulat udah percaya sama gue. Udah yakin banget. Reloading toolnya simpan ya deh. Hah? Iya. Reloading toolnya simpan ganti sama shotgun shell. Percaya sama gue. Shotgun shell atas. Sip. Tunggu. Gue mau pakai. Handgun lo aja. Oh no, sorry, magnum. Gue cuma dikit aja. Handgun lo aja. Sorry. Karena lu lihat ada sesuatu yang terjadi ntar di depan. Kayaknya itu ada itu tuh buku-buku. Mau lo udah ambil apa enggak? Taruh aja di itu. Sorry, bakal dicepatin tenang. Mari kita lanjutkan. Woo! Wow. Kita punya handgun sekarang dengan kalau lebih enak itu sih. Apa? Senjata kita tadi. Yang assault rifle ya. Tapi lu bener-bener butuh itu ntar. Harusnya kita siapa aja pakai yang ini. Oh iya bener ya, gak apa-apa. Tapi lu udah punya ini dulu? Ada. Save memory card-nya? Ada. Udah di setting dulu? Udah. Oke, sip. Bagus lah. Di sini gak bakal ada sih. Gak bakal ada apa-apa. Terus atas. Atas? Anjir. Kotor banget ya tempat ini. Ini juga zombie apokalis, Pak. Emang zombie apokalis sebenernya gak terasa serang. Udah kayaknya sih. Hei, basah. Gue cek. Iya, asal kalau misalnya ada zombie pertama kali tinggal tembak. Gak.
ketakutan itu ya nggak sih? Wah ini RPD. Ya makanya ini yang mau gue bilang itu di sini. Siap-siap ya bro. Coba aja. Ah bener harus safe. Wah. Oh ini siap. Yang ini yang ikoniknya nih. Oh itu. Kira-kira ada di Hero. Ini masih. Yap. Oh. Mati gua. Gua bakal mati. Stars. Save. Apa dibilang? Save. Oh. Stars. Kan perolehnya stars. Nah lu pilih. Apa tuh? Pilih apa? Tuh. Fight or enter the police station. Oh. Gak tau, terserah lu. Menurut lu? Terserah lu. Fight! Udah main. Fight! Oke. Okay. Oh. Makanya kenapa lu pakai itu? Oh, kebetulan tadi gua begini. Oh, enggak harus lu timingnya harus tepat okay. Antara dia mau nyerang sama itu. Ganti maklum. Itu makanya kenapa gua pegang maksud pegang maklum. Itu lempar boxin dong saya pikir. Lu mau kabur. Bangun cepetan. Nah, harus bangun cepetan. Nah, gitu sih. Sudah cepet yang perut. Maklum sama use first aid. Oh. Udah caution soalnya. Oh, pintar. No. Oops. Danger. Kita bakal palingnya coba dua kali. Mhm. Oke. Mhm. Salah pencet lagi. Sorry ya belum terbiasa. Hey. Nggak kena. Kabur. Dia bisa lari by the way. Ah shit. Dua kali ya dulu bang. Nah curang itu, banget itu jadi jangan tidur kelamaan karena dia bisa nge-grab lu. Mak dar ah fuck oh my god no menghindar sip. Oke okay. Tembak sip. Keren. Belum yakin banget. Bentar. Reload. Mana reload ya ini, oke? Aku masih pakai kartu. Oke. Sip. Ah, sip. Ah, fuck. Apa kata gue pakai sekarang? Kita masih ada heart sih, nggak apa-apa. Sip. Oke, tembak. Dar. Nah, udah. Coba ngedrop enggak? Loh, kok ngedrop apa-apa? Oh, harusnya enggak ada apa-apa. Ngedrop kayak part senjata gitu. Jadi kalau bisa digabungin itu kesannya kayak senjata handgun custom gitu. Isi mod mungkin isi mod. Oh, man. Ya, sudahlah. Jadi, kita berhasil mengalahkannya. Kita mengambil cara keberanian, jalan keberanian dan kita berhasil. Nice. Dan BTW kita akan mengakhiri episode 1 di sini gua rasa. Oke. Jadi, stop dulu. Jika kalian suka tinggalkan like, komentar lalu subscribe. Makanan kayak gini. Ini aja. Jika kalian suka tinggalkan like, komentar lalu subscribe ke podcast Spotify untuk bisa terus berkembang. Yap, betul sekali. Bakal dimainkan oleh Ali. Hai. Dan juga. Semoga berjaya semuanya dan bye. Bye.